Bismillahirrahmanirrahim. Biasib wala ta'asib wa tamim bil khair. Ya Fattah, Ya Fattah, Ya Fattah. Ya Razak, Ya Razak, Ya Razak. Ya Alim, Ya Alim, Ya Alim. Wa bihi nasta'in. Allahumma Rabbana Rabbi zidna ilma. Allahumma Rabbana ihdina sirata mustaqim. Surah Hamim Surah ayat ke-27. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو بسط الله رزقا لعباده. ولو بسط الله رزقا لعباده. لبغوا في الأرض. لبغوا في الأرض. ولكن ينزل بقدر ما يشاء. إنه بعباده خبير بصير. إنه بعباده خبير بصير. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا. وينشر رحمته. وينشر رحمته. وهو الولي الحميد. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير وما لكم من دون الله من ولا نصير. Ayat sebelum pada ayat 26 ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات. Dan Allah Ta'ala memperkenankan doa orang-orang yang beriman, tidak syirik ya, wa amil salihat, dan beramal salih, tidak buat bid'ah. Seperti mana Nabi diajarlah. Wa yazidahu wa yaziduhum min fadlihi. Dan Allah Ta'ala menambah kepada mereka daripada kurnia-Nya yang banyak-banyak. Manusia minta sikit, Allah Ta'ala beri banyak. Walil kafirin, dan bagi orang-orang yang ingkar, lahum azabun syadid, bagi mereka azab yang teruk nak diberi. Ayat yang kita baca ni ialah ayat berkenaan dengan orang-orang Islam ni. Kenapa mereka ini ramai dalam keadaan miskin? Kenapa ramai dalam keadaan miskin? Antara sebabnya kita tak ikut syariat lah, antara sebabnya. Tetapi ini jawapan Allah Ta'ala. Walau basatullahi rizqa, walau basatullahu rizqa li'ibadihi. Kalau Allah Ta'ala melapangkan rezeki, kepada hamba-hambanya, Allah Ta'ala beri kaya, nah, pada para hambanya, labaghaw fil ardi, maka tentu mereka melampaui batas atau muka bumi. Itu mula tak pergi semayang, mula dengan angkuh, dari angkuh yang dirah, kita banyak ni, harta-harta banyak, nah,
sibuk dengan pengurusan harta menyebabkan jadi sesat balik. Walakin akan tetapi yunazzilubi, Allah Ta'ala menurunkan biqadarin dengan qadar ma yasha kepada siapa-siapa yang Tuhan pilih. Nabi ada diberi banyak, ada diberi sikit, beri pula dengan keadaan sikit-sikit biasa. Beri banyak pun tidak beri banyak sekaligus juga. Beri banyak pun banyak dengan keadaan sikit-sikit. Beri banyak, hari ini banyak, esok banyak, tidak banyak sekaligus semua. Dah. Nah, beri dengan keadaan dia. Innahu sesungguhnya Allah Ta'ala itu bi'ibadihi terhadap para hambanya khabirun, maha mengetahui dengan teliti, basirun amat melihat keadaan-keadaan hamba itu, yaitu labara itu maknanya akan derhaka, melampaui batas itu akan derhaka pada Allah Ta'ala balik. Ayat yang kita baca sebelum pada itu dia kata apa, surah Zuhruh kan? Dia kata nescaya Tuhan akan buat apa, rumah-rumah pada orang kafir itu. Kalau tidak kerana nak suruh kafir semua, maka tentu Allah Ta'ala buat rumah-rumah ni daripada atap-atap daripada perak, tangga-tangga daripada perak, tempat-tempat tidur, katil-katil daripada perak. Lepas tu beri perhiasan banyak lagi, kekayaan banyak lagi. Wahuwa alladhi yunazilul waitha, dialah Tuhan yang menurunkan kepada kamu air hujan min ba'di ma qanatu, selepas manusia tu putus asa tentang hujan tak turun kan, putus asa sudah kemarau. Allah Ta'ala yang memberi rezeki, menurunkan rezeki kepada sesiapa selepas orang tu putus asa, dia hanya miskin lama putus asa. Nah, wa yansuru rahmatihi matahu, dan Allah Ta'ala menaburkan wa yansuru rahmatahu, Allah Ta'ala menaburkan, menyebarkan hujan tadi ataupun rezeki tadi dengan rahmatnya. Menaburkan, Tuhan menaburkan kepada setiap manusia itu dengan rahmatnya. Kalau nak agak kepada dia beriman, tak beriman, tapi Tuhan beri juga dengan rahmatnya, siaplah pada makhluk ni. Wa huwal waliyyu lakni, sedangkan dia tu maha, iaitu pelindung bagi kita semua, maha pelindung dia. Pelindung bagi kita semua. Alhamid, maha terpuji. Waliyun itu pelindung bagi hamba-hambanya. Wa min ayatihi, di antara dalil-dalil bukti kekuasaan Allah Ta'ala lagi ialah khalqus samawati wal ard. Allah Ta'ala lah yang menciptakan langit 7 lapis dan bumi 7 lapis. Wa ma batha fi ma min dabbah. Dan Allah Ta'ala membiarkan makhluk-makhluk dia membiarkan pada muka bumi itu
daripada binatang-binatang. Binatang-binatang, tak kira binatang apa ni, semua jenis binatang. Wa ala jami'ihim, dan dialah ke atas menghimpunkan mereka semula. Idza yasha, apabila dia kehendaki, qadir, maha berkuasa. Apabila dia nak kumpul balik, dia maha berkuasa. Kumpul balik hidup ni, idza yasha, apabila dia kehendaki. Ini ialah tentang bala-bala yang berlaku kepada manusia. Wama asabakum, wama asabakum min musibah, dan di antara musibah-musibah, dan apa saja musibah-musibah yang kena pada kamu, min musibah, daripada musibah yang banyak-banyak itu, fabima kasabat aydikum, adalah dengan sebab yang dibuat oleh tangan-tangan kamu, yaitu wama asabakum min musibah, apa saja musibah yang kena pada kamu, min musibah, daripada musibah yang banyak-banyak, fabima kasabat aydikum, adalah dengan sebab perbuatan tangan kamu, yaitu dosa. Dosa yang kita buat. Wa ya'fu an katsir, tapi dosa kamu yang banyak-banyak itu Allah Ta'ala sudah ampun. Allah Ta'ala ampun an katsir, daripada banyak dosa-dosa. Bermakna sini, musibah kena bukan sambil dosa biasa ni. Daripada hadis-hadis Nabi, antara maghrib ke isya, siapa-siapa semayang maghrib, semayang isya, ampun dosa. Isya ke subuh, ampun dosa. Subuh ke zuhur, ampun dosa. Zuhur ke asar, ampun dosa. Asar ke maghrib, ampun dosa. Kira-kira, ya, tak ada dosa. Itu tanpa minta, maknanya. Oh, buat. Yang minta suku tu. Lepas tu bacaan-bacaan zikir-zikir tu, dah doa-doa tak berdosa lagi. Tak. Tetapi sini, sininya tak disebut. Tapi bala mari juga. Tu dia. Tuhan kata, bala yang datang tu kerana dosa kamu buat. Tapi dosa yang banyak-banyak, Allah Ta'ala sudah ampun. Apa makna ni? Bermakna ada dosa yang Tuhan tak ampun lagi. Tu dia. Ada dosa yang Tuhan tak ampun lagi, yaitu dosa syirik, dosa bid'ah. Dosa dua perkara ni kena pasti, kena pasti kemudian minta. Dosa yang kita buat, dosa syirik ke bid'ah ke, kalau kita tak tahu, kita ada minta apa? Tak ada. Tapi dosa-dosa biasa yang lain, ampun. Nah, dosa-dosa biasa yang lain dah ampun. Wa ma antum bimu'jizina fil ardi, dan tidaklah kamu dapat melepaskan diri daripada ditangkap. Dapat melepaskan diri daripada ditangkap. Atau qawmi, Allah Ta'ala tak tangkap ya ni. Allah Ta'ala tak tangkap. Wa ma lakum, dan tidak ada lagi bagi kamu min dunillah, selain pada Allah Ta'ala, min waliyin, satu orang pelindung,
wala nasirin, dan tidak ada satu penolong yang boleh tolong kamu apabila bala mari. Tak boleh. Jadi sini yang berlaku dalam Malaysia ni ialah solat ajak tolak bala. Bila bala mari, semaya ajak tolak bala. Itu adalah bid'ah yang rekod pula. Baca Yasin tolak bala. Tok guru boleh tolak bala. Itu adalah syirik-syirik kufur-kufur yang berlaku di kalangan umat Islam Malaysia. Jadi cara nak tolak bala ni, antara bala-bala yang kena ni, contoh niaga jatuh. Niaga jatuh. Semua ni mari daripada dosa syirik yang buat. Tak usah buat macam mana pun, makin buat makin rebah, makin buat makin rebah. Ha. Ha, gitu. Dia kata macam mana tu tak menjadi ni. Ha, macam mana tak jadi ni. Jadi ayat dalam surah Zumar pula kata wa idza masal insanu dhurr, apabila ditimpa pada mereka yang kufur tadi, yang tak minta ampun dosa syirik tadi. Wama asabakum min musibah, wa idza masal insanu dhurr, apabila dikena pada insan yang kufur tadi bala musibah, da'a rabbahu, terus dia doa pada Tuhannya, muniban ilaihi, condong pada mentaati Allah, macam tu oli macam ni. Just like saints. Thumma idza khawalahu ni'mah, kemudian apabila kami tukar, beri nikmat baru pada dia, nasiyama kana yad'u ilaihi min qabl, terus dia lupa pada kami dulu dia doa. Waja'alillahi andada, dia jadikan bagi Allah Ta'ala ada anda-anda, ada sekutu-sekutu, ada tubuh-tubuh, boleh mandi air yasin, air bunga, liyudilla an sabili, yang akan menyesak dia daripada jalan Allah. Kul, kata pada mereka, tamatta'mi kufrika qalila, bersedap-sedaplah kamu dalam kekufuran kamu sementara waktu. Pasal inna kamin ashabinna, kamu, karena kamu ni pemilik neraka sebenar. Surah Zumar ayat berapa? Ayat 12. Dalam kita dalam berdoa ni, manusia ni, ni syarat ni antara hal doa. Bila manusia berdoa pada Allah, Allah Ta'ala buat begini, antara cara-cara dia buat pada kita je begini. Doa tu dia beri terus. Satu lagi, Allah tak beri tapi beri benda lain. Yang ketiga, Allah tak beri tapi sekat bala yang akan datang, sekat bala yang akan diberi. Dia tak mampu doa kita tu, tapi dia sekat bala yang akan diberi pada kita. Yang keempat, Allah tak beri apa-apa tapi beri di akhirat. Yang kedua, Allah tak beri apa, dia tak beri tapi beri benda lain. Kita minta benda lain, dia beri benda lain. Yang ketiga, dia Allah tak beri tapi dia tak beri, tak makbul doa kita tadi, tetapi dia sekat bala yang akan diberi pada kita. Yang keempat, Allah tak beri apa-apa tapi dia beri di akhirat. Yang kelima, Allah tak beri apa-apa di dunia dan akhirat, tapi Allah Ta'ala suka tengok hamba dia doa pada dia, kerana dia reda. Tengok reda makhluk lagu mana.
Dia suka tengok. Ha. Dia pergi berdalai ya, berdalai sepusaka. Itu lebih kurang macam ayat kedua lah, nombor am, hujan dua. Doa makbul bagi orang kafir lah. Doa makbul untuk orang kafir ialah tentang rezeki-rezeki yang hidup dalam bawah ni dia beri. Beri belakang. Pasal dia tak ada akan balah dah lagi atas usaha mereka di akhirat. Tapi tidak mampu doa untuk buka hidayah iman sekiranya dia tidak ada kehendak nak cari menara. Baik. Ayat ke-32. Wa min ayatihi, daripada dalil-dalil kudrat kuasa Allah Taala ialah al-jawari, kapal-kapal fil bahri, yang di atas laut tadi, kal-a'lam, seperti gunung ganang. Seperti gunung-gunung. In yasha', sekiranya Allah Taala kehendaki, yuskini ruh, yuskini rih, Allah Taala akan redakan angin. Ini keadaan kapal layar lagi ni. Nah, iya syak, sekiranya Allah Taala ingin, dia redakan angin. Wa dhallalna rawakida ala zuhri, dan jadilah kapal-kapal itu berhenti atas permukaan. Jadilah kapal itu rawakida, berhenti di atas permukaan laut. Jika Allah Ta'ala tak kenaki, Allah Ta'ala hentikan, berhenti, redakan atau hentikan angin. Wa zallalna rawakida, maka jadilah kapal itu berhenti ala zahrihi, atas permukaan laut. Inna fi dhalika, sesungguhnya pada yang demikian, la ayatin, berbagai-bagai dalil kekuasaan Allah Ta'ala, likulli sabarin syakur, bagi setiap mereka yang bersabar dalam menempuhi pelayaran. Syakur, sentiasa bersyukur pada Allah. Sabar. Pasal bila lama sikit, angin lagi alik. Nah, bila mari, syukur. Au yubiqhunna, atau Allah Ta'ala jadikan angin kencang. Angin kencang bima akan sambung dengan sebab dosa-dosa yang mereka buat. Wa ya'fu an kathir, tetapi Allah Ta'ala membiarkan manusia hidup walaupun kufur ramai sekali. Membiarkan, Allah Ta'ala membiarkan manusia itu hidup, mengampun, beri maaf sini. Allah maafi ataupun biarkan manusia itu hidup ramai sekali. Sebahagian besar ni Tuhan maknanya mari ribut, mari apa pun Tuhan selamat selalu. Nah, selalu diselamatkan dia. Wa ya'fu an kathir. Lalu Allah Taala biarkan kebanyakan daripada mereka manusia tadi hidup. Tak kena banjir. Tak kena
tak kena apa musibah ni. Wa ya'lam alladhina yujadiluna fi ayatina. Wa ya'lam alladhina yujadiluna fi ayatina. Dan Allah Taala Maha mengetahui orang-orang yang membantah terhadap ayat-ayat Allah. Dalil-dalil kuasa kekuasaan Allah. Malahum min mahis, tidak adalah lagi bagi mereka sebarang pelepasan daripada wala. Fama utitu, dan apa saja yang diberi kepada kamu. Misyai'in, apa saja. Famata'ul hayati dunia, adalah kesenangan hidup dunia saja sementara. Wa ma'indallahi khairun wa abqa lilladhina amanu, dan apa yang ada di sisi Allah, syurga, khairun, lebih baik. Wa abqa, lebih kekal. Lilladzina amanu, khas bagi orang-orang yang beriman. Wa ala rabbihim, dan ke atas Tuhan mereka. Ya tawakkalun, mereka sentiasa bertawakal. Sentiasa bertawakal. Walladzina ijtanabuna kabiratan. Walladzina ijtanabuna nakabair wal ithmi wal fawahisha. Dan orang-orang yang menjauhi walladzina ijtanabuna kabair wal ithmi, dosa-dosa besar. Lebih-lebih lagi wal fawahisha, lebih-lebih lagi dosa fawahish, iaitu dosa yang memalukan. Dosa-dosa memalukan ni zina, minum arak, melewat. Nah, dosa-dosa yang memalukan. Wa idza ma ghadibu ya'firun, dan mereka pula selain daripada itu, dan mereka apabila ditimpa mereka marah, hum yaghfirun, mereka memaafi. Bila marah saja mereka maafi. Ini yang sifatnya terbaik. Orang-orang beriman ialah orang-orang yang akan masuk syurga, ialah orang-orang yang berharap di sisi Allah tu lebih baik, lebih kekal. Iaitu orang yang tidak buat syirik, dan ke atas Tuhan mereka bertawakal. Kemudian selain pada itu, dia pertama beriman, kemudian bertawakal. Ya, kemudian dia menjauhi dosa-dosa besar. Lepas itu menjauhi dosa-dosa memalukan. Banyak dosa memalukan ni. Nah, antara lain kita kata melewatlah senang. Tapi selain pada itu ada lagi banyak dosa-dosa besar di mana isteri dia ke, sahabat andai dia ke, tak tahu. Wa idza ma ghadibu, dan apabila mereka ditimpa malu, hum yaghfirun, mereka memaafi. Iaitu berharap syurga, yang kedua beriman, yang ketiga bertawakal, yang keempat menjauhi dosa besar, yang kelima dosa fawahish, yang keenam bila marah maafi. Walladzina ijtanabu walladzina istajabu li rabbihim, dan orang-orang yang sanggup taat seruan-seruan Tuhan mereka.
dan orang-orang yang perkenankan, memperkenankan ataupun menaati. Perkenan atau taati arahan Tuhan, perintah Allah. Wa aqamu shalah, dan mendirikan sembahyang. Wa amruhum syura bainahum, dan keputusan apa saja urusan mereka dibuat mesyuarat di antara mereka. Syura itu mesyuarat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan daripada rezeki yang kami beri pada dia, dia infak pula balik. Apa saja yang dia buat, dia buat dalam bentuk mesyuarat. Nah. Walladzina idza asabahumul baghyu, dan apabila, dan orang-orang yang apabila ditipu pada mereka baghyu, kezaliman, kezaliman. Hum yang tasirun, mereka hanya membela diri. Wajaza'u sayyatin sayyatum mithluha, dan balasan kejahatan dibalas hanya kejahatan setimpal saja. Kalau dia nak balas, dia balas timpal saja. Kalau tidak, dia bela diri saja. Dia tak balas, dia bela. Nah. Faman afa, barang siapa yang memaafi, wa aslaha, dan memperbaiki hubungan balik, fa ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya di sisi Allah. Innahu la yuhibbul zalimin, sesungguhnya Allah Ta'ala tak suka orang-orang yang zalim. Waliman nasar ba'da zulmihi, barang siapa yang ingin balas sekadar bela diri, ba'da zulmihi, selepas dia dizalimi, fa'ulaika, maka mereka-mereka ada sifat seperti ini, ma'alaihim min sabil, tidak ada ke atas mereka sebarang jalan dosa. Mana tak dosa lah, tak dosa lah dia. Barang siapa yang balas kepada bela diri selepas dia dizalimi, fa'ulaika, maka mereka yang ada sifat seperti ini, ma'alaihim min sabil, tidak ada atas mereka itu sebarang jalan, iaitu dosa. Innamas sabilu 'alal ladzina zalamu an-nas, sesungguhnya jalan ke atas orang-orang yang menzalimi manusia. Sesungguhnya jalan ke atas orang-orang yang menzalimi mereka tu, innamas sabil, sesungguhnya dosa orang-orang yang menzalim, orang-orang yang menzalimi manusia itu, wa yabghuna fil ardi, dan membuat kerosakan atau muka bumi, bi ghairil haqq, tanpa dalil bukti yang benar. Inna fi ulaika, orang-orang yang ada sifat seperti ini, azabun alim, azab yang pedih.
Inna masabi, semuanya dosa ialah dosa ialah tadi ya, ayat tadi. Inna masabi. Sesungguhnya kesalahan hanyalah pada orang-orang yang berbuat zalim pada manusia. Dosa adalah ke atas. Inna masabi, sesungguhnya dosa ke atas orang-orang yang menzalimi manusia. Wayabghuna fil ardi bighairi al-haqq, dan mencari membuat dan melampaui batas kemuntah kemumi tanpa dalil bukti. Ulaika orang-orang yang ada sifat seperti ini, lahum azabun alim, bagi mereka azab yang pedih. Waliman sabara, walaman sabara, barang siapa yang boleh bersabar. Wa ghafara, dan memaafi. Inna fi dhalika, sesungguhnya pada yang demikian itu, liman li'alamin azmil umur, adalah bagi orang-orang yang terbaik, yang bersifat mulia, adalah benar-benar termasuk. Sesungguhnya orang-orang yang boleh bersabar, lepas tu maaf juga. Inna fi zalika, sesungguhnya pada yang demikian hujah tadi, lamin azmir umur, adalah termasuk orang yang termasuk orang yang bersifat mulia. Wa man yudlillah, barang siapa yang disesat Allah, famalahu min waliyyin, maka tidak ada lagi bagi dia sebarang pelindung, min ba'dihi, selepas dia disesatkan oleh Allah. Wa tarad zalimin, dan kamu boleh lihat orang-orang yang buat syirik itu, lamma ra'ul azab, tatkala mereka melihat azab di neraka, yaqulun, maka lalu mereka berkata dalam neraka. Ayat ni, ayat wataral zalimin ni ialah ayat di neraka. Wataral zalimin, dan kamu boleh lihat orang-orang yang zalim syirik tadi, lamma ra'ul azab, tatkala mereka melihat azab neraka, yaqulun, lalu mereka berkata kepada mereka kepada pokok dia, hal ila maradim min sabil, adakah adakah kepada kembalian semula ke dunia, adakah kembalian semula ke dunia sebarang jalan. Boleh balik semula ke dunia atau tidak? Dia tanya. Pasal tujuannya ke? Kan? Ke? Kan? Nak buat baik. Barulah nak buat. Jadi kerana nak buat amal, watarahum, kamu boleh lihat mereka itu, dalam diri neraka ni, di akhirat ni, di neraka ni, watarahum, kamu boleh lihat mereka tu, yu'raduna 'alaiha, dihadapkan, yu'raduna 'alaiha, dipanggang ke atas api. Yu'radu, dihadapkan, maknanya dipanggang atas api. Khashi'ina,
mereka dalam keadaan tunduk. Minal dhulli, daripada kehinaan. Yanzurun, yanzurun minal dhulli, yanzurun itu kata lain lah situ. Atau koma itulah. Mereka ni watarahu, kamu boleh lihat mereka yu'radun 'alaiha, dipanggang ke atas api, api neraka ni. Khashi'ina, mereka dalam keadaan tunduk, khusyuk ni. Khusyuk ni khusyuk, nah. Khusyuk macam mana khusyuk? Khusyuk ni tunduk senyap, tak kata-kata. Nah. Tu khusyuk. Dalam neraka ni, minah dhulli, kerana kehinaan. Khusyuk dalam kehinaan. Apa dia? Maknanya serah diri lah ni. Serah diri, berserah. Berserah diri menerima azab. Yanzurun, yanzurun, mereka memandang dengan pandangan lemah lesu. Mereka memandang dengan keadaan pandangan lemah, pandangan hina. Min tarfin khafiyyin, setelah mereka yakin. Min tarfin khafiyyin, dengan mata yang, setelah mereka yakin itu, mata dengan mata yang tersembunyi. Ini bahasa sastra ni. Nah. Dengan mata tersembunyi, apa makna mata tersembunyi? Tak tunjuk dia tu, dia tu sakit. Tak ada nak rasa. Mata tersembunyi, tak nampak sakit. Nah. Allahu Akbar. Wa qala alladhina amanu, dan berkata orang-orang yang telah beriman, innal khasirin, sesungguhnya ialah orang-orang yang rugi ialah, alladzina khasiru anfusahum, ialah orang-orang yang merugikan diri-diri mereka sendiri, wa ahlihim, dan keluarga mereka, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Yaitu dia sendiri rugi, dia merugikan diri dia sendiri, yaitu ibadah-ibadah dia terhancur semua sekali kerana syirik pada Allah. Wa ahlihim, dia ajar pula kepada anak-anak dia, keluarga-keluarga dia, maka keluarga dia pun rugi juga yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Ala ketahuilah, innal zalimin, sesungguhnya orang-orang yang buat syirik ini, fi azabim muqim, dalam azab yang berkekalan. Ni orang-orang beriman kata ni, selepas mereka tu yakin bila dia belajar. Bila dia belajar, dia yakin. Orang beriman ni, dia yakin. Iaitu setelah dia belajar, mereka tahu daripada Quran dan hadis. Wa ma kana lahum, tidak ada lagi bagi mereka yang kufur ini, min awliya, sebarang pelindung, yang surunahum, yang sanggup membantu mereka, min dunillah, selain daripada Allah. Wa man yudlillah, barang siapa yang disesatkan Allah, fama lahu min sabil, maka tidak ada baginya jalan keluar daripada kesesatan.
Patut nak buat macam mana ni? Ha? Kita lah. Orang lain satu hal lah kita. Kitanya kena sentiasa doa. Jangan kita di hujung hari ini mati dalam keadaan kufur. Iaitu Rabbana baca doa ni selalu nak. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Tuhan kami, jangan kamu pesongkan hati kami ba'da idh hadaytana, selepas kamu beri hidayah kepada kami. Wa hab lana, berilah kepada kami rahmatan satu rahmat. Innaka antal wahhab, kamu tamu Tuhan Maha Pemberi. Baca doa itu. Istajibu li rabbikum, sahutilah seruan Tuhan kamu. Minkum, sahutilah. Istajibu li rabbikum, sahutilah seruan, sahutilah ajakan Tuhan kamu. Ajakan Tuhan kamu mengkabul sebelum datang kepada sebelum ayatia yaumul la maraddalahu min Allah, sebelum datang pada hari yang tidak ada kembalian semula kepadanya, tidak ada kembali semula. Maraddalahu, tidak ada penolakan padanya minallah, daripada Allah. Tidak ada boleh ditolak, tidak ada siapa yang boleh tolak angin. Minallah, daripada Allah, iaitu daripada keadilan, daripada pembicaraan dengan Allah ataupun daripada azab Allah. Malakum, tidak ada lagi bagi kamu min malji'in. Allah, Allah, malakum, tidak ada lagi bagi kamu min malji'in, sebarang tempat berlindung. Yauma idzin, pada hari itu. Wa ma lakum, dan tidak ada lagi bagi kamu min nakir. Penghalang azab. Ataupun boleh ingkari, tak ada siapa boleh ingkari azab. Nak halang pun tak boleh, nak ingkar pun tak boleh. Semula eh, baca semula. Istajibu li rabbikum, sautilah ajakan tauhid Tuhan kamu. Min qablu, sebelum datang kepada kamu. Min qablu an ya'tiya yaumul la maraddalahu min Allah, sebelum datang kepada kamu hari yang tidak boleh ditolak lagi daripada Allah. Malakum, tidak ada lagi bagi kamu min malji'in, sebarang tempat berlindung. Lubang kau, dinding kau, perisai kau, nak berlindung daripada azab Allah yauma idzin, pada hari itu. Wa malakum, dan tidak ada lagi bagi kamu min nakir, sebarang siapa-siapa yang boleh menghalang. Apa benda kau, siapa kau yang boleh menghalang azab Allah. Fa'in a'radu, maka sekiranya mereka berpaling juga lagi. Fama arsalna ka'il, fama arsalna ka'alihim hafidha, tidaklah kami utus kamu
untuk menjaga ketahadap amal-amal ibadat mereka. Tidaklah kamu, tidaklah kami utus kamu, tidaklah kami perintah kepada kamu ke atas mereka itu untuk menjaga amal-amal dia. Maknanya tidak ada, tidaklah kita dipertanggungjawabkan untuk menjaga amal-amal orang-orang siapa-siapa yang kita tabligh. In alaika, sungguhnya tanggungjawab atas kamu tidak lain tidak bukan ialah illal balagh, melainkan tabligh saja, menyampaikan saja. Wa inna idza, dan sesungguhnya apabila adzaknan nas minna rahmatan, apabila kami beri kepada rasakan, adzakna ni rasakan, kami merasakan kepada insan kepada manusia itu minna daripada kami suatu rahmat, farihu biha, fariha biha, mereka bergembira dengannya. Wa in tusibhum sayyi'atum bima qaddamat aydihim. Isa sini Isa yang kufur nah. Wa inna idza, wa inna idza adzaqna al-insana minna rahmatan fariha biha, dan jika, dan sesungguhnya jika kami timpakan, kami rasa kepada Isa yang kufur itu daripada kami suatu rahmat, suatu rahmat, suatu kebaikan, kekaya ke apa ke, fariha biha, maka dia bergembira dengannya. Wa in tusibhum, dan sekiranya kami timpa pada mereka sayyi'atum bima qaddamat aydihim, bala musibah dengan sebab apa yang mereka lakukan dengan tangan-tangan mereka, fa innal insan, makalah insan yang kufur itu kafura, sangat-sangat kufur pada Allah. Lillah, milik Allah lah mulkus samawati wal ard, kekuasaan kerajaan langit dan bumi. Yakhluqu ma yasha, Allah Ta'ala mencipta apa saja yang dia pilih nak cipta. Yahabu liman yasha, Allah Ta'ala memberi hidayah kepada siapa yang dia pilih. Allah Ta'ala tidaknya. Yahabu liman yasha, Allah Ta'ala memberi kepada siapa yang dia pilih inatha, anak-anak perempuan. Siapa dia ni dipilih anak perempuan saja? Ha? Nabi Syu'aib, anak perempuan saja dia. Nabi Lut, anak perempuan saja dia. Wa ya'bu liman yasha'u dzukur, dan Allah Ta'ala beri, Allah Ta'ala beri kepada siapa yang dia pilih anak-anak lelaki saja. Contohnya Nabi Ibrahim anak lelaki saja. Tak, Nabi Yahya, Nabi Yakub anak lelaki lah kan, anak-anak lelaki. Au yuzawwijuhum dhikrana wa inatha, atau kami
atau kami menjodohkan ataupun menganugerahkan atau kami menjodohkan ataupun menganugerahkan zukrona, yaitu anak lelaki, anak-anak lelaki dan juga anak-anak perempuan. Ada orang yang diberi anak lelaki saja, ada anak yang diberi anak perempuan saja, ada yang diberi lelaki dan perempuan saja. Wana ja'ala man yasha, dan kami jadikan daripada manusia yang kami pilih juga aqimah, yaitu mandu. Ada orang itu dia pilih orang itu jadi mandu, tak boleh anak, boleh buat apa ni? Nah, innahu sumbanya Allah Ta'ala itu alimun, maha mengetahui, qadirun, maha berkuasa. Ini ialah nafi sifat-sifat pokok tasawuf. Tasawuf ni, pokok tasawuf ni kata dia boleh jumpa Tuhan. Nah, boleh jumpa Tuhan ni, masa hidup ni. Wa ma kana li basyari, tidak patut bagi mana-mana manusia, mana laki istri manusia, an yukallimahumullah untuk berkata-kata dengan Allah. Tak patut, tak layak. Bagi mana-mana manusia untuk berkata-kata dengan Allah illa wahya, mereka melalui wahyu, au min wara'i hijabin, ataupun di belakang tabir, yaitu wahyu sini Nabi Muhammad, ataupun amin warai, ataupun di belakang tabi hijabun hijabi tabi, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Au yursilur rasul, yursilur rasul, atau diutuskan rasul, yaitu mereka, fayuhya biiznihi, lalu diberi wahyu dengan izin Allah, ma yasha, kepada mana-mana nabi yang Allah Ta'ala pilih. Innahu alimun hakim, sungguhnya Allah Ta'ala itu maha tinggi sifat-sifatnya, al-hakim, maha bijaksana. Ini pula Allah Ta'ala titah dengan hukum pada manusia. Hukum ni perintah ni, ni perintah dia. Mana tidak boleh lagi siapa-siapa yang bercakap ya bahawasanya dia boleh tengok Tuhan masa hidup. Nah, masa hidup untuk berkata-kata dengan Allah atau mereka melalui wahyu, yaitu Nabi Muhammad, au min waro hijab, ataupun bercakap melalui hijab, au yursila rasulah, atau diutuskan mereka, fayuhya biiznihi ma yasha, dan diberi wahyu dengan izin Allah dengan siapa, pada siapa-siapa yang dia kehendaki. Innahu aliyyun hakimun, sungguhnya Allah Ta'ala itu maha tinggi lagi maha bijaksana. Wa kadzalika auhayna ilaika, dan kerana yang demikianlah diutuskan, diwahyukan, kami wahyukan kepada kamu Muhammad ruha min amrina, yaitu wahyu, kami wahyukan ruha, situ ialah wahyu daripada perintah kami.
kami wahyukan kepada kamu wahyu yang daripada perintah kami. Makun tatadrim mal kitab, kamu dulu tak tahu pun apa itu kitab. Walal iman, dah tak tahu juga apa itu iman. Walakin ja'alnahu nura, akan tetapi Allah Ta'ala jadikan Quran itu sebagai cahaya. Nahdi bihi, yang beri hidayah dengannya, man nasya, siapa-siapa yang Allah Ta'ala pilih, min ibadina, daripada hamba-hamba kami. Wa innaka, sungguhnya kamu Muhammad, la tahdi ila sirati mustaqim, benar-benar berada di atas petunjuk pada jalan yang lurus, yaitu siratillah, yaitu jalan Allah. Alladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard, yaitu jalan menuju kepada Allah, jalan untuk berjumpa dengan Allah, yaitu alladzi lahu, zat yang miliknya sajalah, ma fis samawati wa ma fil ard, makhluk di langit dan makhluk di bumi. Ala tahwila ilallah, kepada Allah Ta'ala jua nasirul umur, kembalian segala urusan. Wallahu'alam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna wa sunna innaka antas samiul alim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Betul.